Halo teman-teman semua, selamat malam, selamat berjumpa kembali di channel saya. Pada kesempatan ini saya ingin unboxing sebuah tripod yang saya beli di toko online. Tripod ini mereknya Obo. Ya, mungkin tidak terlalu familiar, namun beberapa review yang sudah saya lihat, baik itu review orang Indonesia maupun luar negeri, mengatakan bahwa tripod ini cukup worth it dan terbaik di kelasnya. Seperti apa sih yang dikatakan terbaik di kelasnya? Kita coba buka sama-sama. Oke teman-teman, merek tripod ini adalah Obo, O-B-O, menurut penjualnya barang ini original. Jadi Obo ini serinya A250. Ya, A250. Kita buka dulu. Dalam kemasannya kita dapat tripod yang sudah ada di dalam tas. Sekilas kita lihat cukup bagus. Jadi kalau kita bawa berpergian traveling atau keluar kota, saya rasa masih enak. Jadi hitung-hitung mengirit pengeluaran untuk beli tas tripod baru. Dan inilah tripodnya. Jadi dibandingkan dengan tripod yang saya gunakan untuk shoot kamera ini, sangat jauh sekali. Menurut saya ini beratnya cukup lumayan dan nampaknya cukup kokoh. Oh. Jadi sebelum saya beli ini, ada beberapa tripod yang sempat jadi pertimbangan saya. Salah satunya ini Somita, lalu Takara, ya. Lalu saya coba banding-bandingkan dari range harga, lalu seperti bobotnya. Jika tripod Obo ini menurut spesifikasinya dengan seri A250 mampu menahan beban hingga 10 kg. Sedangkan tripod kompetitornya seperti Takara itu kalau saya tidak salah 3 kilo. Dan tripod Somita itu sekitar 7 atau 8 kilo. Tripod ini, nah, ini ada putarannya. Nah, seperti ini. Jadi jika teman-teman takut ini jatuh atau seperti apa, tinggi. Kita tinggal kunci saja di sini. Nah, jadi dia tidak akan turun. Tapi kalau kita mau atur ketinggiannya, tinggal kita putar di sebelah sini, kita putar. Lalu tinggi tripod ini kalau menurut spesifikasi sekitar 145. Ini bahannya dari aluminium, cuman nampaknya ya aluminium yang bagus. Untuk buka kunciannya ini pun sangat berat menurut saya. Sangat keras. Ini plastiknya, ini plastik yang tebal. Oh iya, satu lagi, ini bisa dikunci di bawah ini. Tinggal kita putar ke arah kanan, jadi dia terkunci. Jadi kurang lebih segini tripodnya, bisa hampir setinggi saya. Tinggi saya sendiri 168 cm. Jadi demikian dulu ulasan singkat tentang tripod Obo A250.
Apabila ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel saya. Terima kasih dan selamat malam.